Halo guys, berjumpa kembali dengan kami Duta Asia Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview produk terbaru dari kami, yaitu mesin vakum, namun dengan menggunakan plastik emboss. Dan inilah produknya seperti ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada mesin vakum dengan menggunakan plastik vakum emboss. Pertama-tama saya akan menjelaskan ini digunakan untuk mengesil vakum, yaitu menyedot udara dari dalam. Kemudian ini untuk menyegel. Dan ini terdapat tombol emergency seperti ini. Terdapat tombol seperti ini untuk membuka penutup dari vakum tersebut. Kemudian di sisi kanan dan kiri terdapat pengunci. Dan sisi kanan terdapat pengunci juga. Di sini kelebihan dari vakum ini adalah memiliki thermostat, yaitu pengukur tekanan udara yang dapat digunakan untuk mengetahui berapa besar penyedotan yang digunakan. Untuk cara pengerjaannya adalah seperti ini. Saya siapkan dua buah medianya, yaitu daging ikan, sedangkan plastik yang saya gunakan adalah plastik emboss. Untuk mengesil digunakan seperti ini, posisi seperti ini, kemudian tutup pengunciannya, kemudian tekan manual seal seperti ini. Kemudian tekan stop, kemudian tekan, dan sudah tersil dengan baik. Untuk seal yang digunakan adalah seperti ini, tekan seperti ini kanan dan kiri. Kemudian tekan vakum seal. Kemudian ada tanda seperti ini. Setelah itu, setelah selesai, tekan tombol yang di tengah ini untuk membuka penutup segelnya ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Sangatlah kuat dan rapat. Sekian review produk dari kami. Produk ini dapat dibeli di Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Mesin ini dapat berfungsi dengan baik dengan penyedotan yang sangat kuat. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan komen, like, dan subscribe produk-produk dari kami.